Saya akan tes mesin SWP 50 TDS ya, dengan ampere 63 dan timernya 99 ya. Timernya 99, arangnya 63, water coolant udah nyala. Jadi udah siap untuk tes. Timernya agak lama nih. Timernya berfungsi ya, lama. Saya akan tes mesin SWP 50 TDS dengan karnya, ampernya 65 ya. 65. Sedangkan timernya itu 99 ya. Nah, di sini itu 99, ini angka 9 dan angka 9 ya. Dengan tos yang Prestos. Namanya Prestos. Tebalan platnya itu sekitar 1 mili. 1 mili ada dua bagian. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah, saya gunakan di sini yang otomatis ya. Ini otomatis. Nyalakan water coolant-nya. Lama ini. Yang memerlukan finishing yang sangat bagus ya. Jadi nanti prosesnya akan seperti ini ya. Jadi tinggal titik ini, nanti dia akan hasilnya itu seperti ini. Nah, mesin ini dilengkapi dengan pendingin ya. Ini pendingin untuk tosnya ya. Jadi tos ini ada aliran air ya. Aliran air, nah nanti dia mendinginkan dari tos ini ya, press. Ini namanya tos press. Jadi di sini dia ada airnya di sini. Supaya tos ini nanti tidak akan rusak ya, atau tidak meleleh. Jadi dia digunakan secara terus menerus ya. Mesin las ini mesin las dua fase ya, yang memiliki ampere sampai 500 sampai 600 ya, 600 ampere. Jadi di sini untuk pengaturan ampernya, di sini untuk pengaturan timernya, timer untuk posisi pengelasannya atau posisi spotnya. Jadi mesin las ini
memiliki keunggulan lebih praktis, ya, lebih mudah dalam penggunaannya. Jadi di materialnya nanti dia finishingnya itu tidak perlu di gerinda, ya. Jadi nanti finishingnya hanya dipoles, ya. Karena ini sangat minim sekali untuk apa namanya itu spaternya, ya. Jadi pengelasannya itu sangat bagus sekali. Nah, di sini pendinginnya menggunakan air atau radiator, ya, air radiator, supaya nanti tosnya itu kuat, ya, tosnya itu tidak meleleh. Dan di sini ada tosnya, ini ada tos, ini adalah switch, ya, switch untuk trigger apinya. Ini untuk aliran airnya. Ini ada aliran air yang input dan aliran air yang output sini. Ini ada out clamp. Nah, di sini ada posisi switch, ini posisi manual dan posisi auto. Nanti kita nyalakan mesinnya. Saya nyalakan mesinnya. Ini timernya, ya. Timer untuk pengelasannya. Ini untuk ampernya. Nah, ini untuk water coolant, untuk pendinginannya. Kita coba untuk spot, ya, untuk pengelasannya. Jadi nanti penggunaannya itu tinggal ditekan sini, ya. Ini ada switch-nya. Ini ada switch, nanti bisa langsung ditekan, ya. Dan hasilnya itu seperti ini, ya. Ini panas, ya. Kalau tipenya panas, dia langsung nempel, ya. Jadi nanti finishingnya itu hanya disikat, ya. Ini disikat. Kita coba lagi. Jadi ini hasilnya. Jadi mesin spot welder ini memiliki keunggulan yang sangat bagus sekali, ya, mesin ini. Ini mesin Pedestor Power, Pedestor Power Source, ya. Jadi dia digunakan dengan water cooling, ya, supaya ada pendinginannya. Dan ini mesinnya itu dua fase, ya, dua fase. Jadi di sini kalau posisi untuk spot di
ini akan menyala ya. Ini posisi manual dan auto ya. Kalau manual itu dia nanti switchnya ditekan terus ya, switchnya tekan terus. Kalau ini dia yang auto. Terus ini selang untuk airnya, selang air output dan input yang dari water coolant sini ya, dari masuk dari sini. Ini baru sebentar dia langsung anget nih.